Halo para tetangga. Pada sebuah wawancara Sonen Jump edisi 34 memberikan interview dengan dua mangaka populer, yakni Eiichiro Oda dari One Piece dan Ao Yamagoshi dari Detektif Conan. Di sana mereka ditanya-tanya seputar pengalaman mereka selama membuat komik. Nah, menariknya nih, dalam sebuah jawaban Oda, ia mengatakan kepada Aoyama bahwa ia memiliki tujuan untuk mengakhiri serinya, yakni One Piece, dalam 3 tahun ke depan. Itu artinya, arc saga final One Piece akan selesai dalam waktu 3 tahun saja. Apalagi ia telah menyelesaikan akhir dari seri ini secara komplit. Jika ditarik sebuah garis nih ya, Oda Sensei dalam 1 tahun merilis setidaknya 40 chapter, yang mana di sana udah termasuk 1 minggu break setiap bulannya. Itu artinya Oda Sensei membutuhkan setidaknya lebih kurang 120 chapter untuk menyelesaikan One Piece. Itu setara dengan Arabasta Saga yang terdiri dari 117 chapter yang dimulai dari Reverse Mountain Arc di chapter 101 pada tanggal 23 Agustus 1999 dan ditutup oleh Arabasta Arc di chapter 217 yang dirilis pada 4 Februari 2002. Jadi, boleh kita ambil kesimpulan jika One Piece Saga nantinya akan terdiri 4-5 arc sebelum Luffy menjadi Raja Bajak Laut akhirnya. Jadi, kalian tuh harus jaga kesehatan ya, biar bisa ngikuti One Piece sampai tamat.